cepat-cepat nanti terkena bisa. Ini bahaya sangat ya. Dia berbisa. Jumpa lagi kita di sini bersama saya Mahani. Hari ini saya memancing menggunakan joran yang saya buat, yang hari itu punya, yang di video saya di video sebelumnya. Jadi ya sekarang saya mau mancing, kami bertiga bersama saya punya mama sama kakak di belakang. Kami guna perahu besar, tapi biasa bakayu saja. Sekarang kami mau mancing sudah. Saya tidak menyut kali ini. Sebab kami guna umpan berbalik saja, umpan udang, anak-anak udang. Jadi saksikan bagaimana kami memancing di sini, antara kami dapat ikan atau tidak. Kurapu. Saya dapat, saya tidak tahu ikan apa nih, tapi rezeki juga macam usus. Kakak saya dapat 9. Oke, 1 ekor sudah. Jadi kami seri sekarang nih, sama-sama dapat 1 ekor. Cepat-cepat-cepat nanti terkena bisa. Ini bahaya sangat ya. Dia berbisa. Sebentar. Ini teman, saya dapat buntal 1 ekor. Besarnya sangat bahaya, dia makan permata. Kalau permata yang berharga memang bahaya, berjatuh miskin kita. Jadi baik permata kail. Oke, teman. Sekarang kami berpindah lokasi. Lokasi ke depan sebelah sana. Kami mau memancing, ada kan kayu di tepi itu. Nah, di sana kami mau memancing. Cuaca enggak juga panas, tapi bolehlah juga untuk pelindungan muka pasak memakai ini. Lihat teman, saya dapat buntal besar daripada yang tadi. Nasib saya memang malang lah, buntal juga saya dapat. Bahaya betul. Dia ada gigi, jaga hati-hati tangan, dia boleh menggigit kita punya tangan. Besar buntal, besar buntal kecil. Mungkin ini dia punya bapak dan ini dia punya mama. Saya belum dapat lagi dia punya anak. Nyomu anaknya. Alah, buntal lagi teman. Saya dapat anak. Cukuplah satu pemilih. Saya dapat. Ini dia punya anak sudah. Nasib malang. Dapat ikan buntal. Ada makannya tuh. Aduh. Bahaya dia punya gigi. Sabar kok. Relek kok bro. Relek. Ha. Buntal. Anu di ujung pulang mak, yang tempat yang belum buat itu kan di sini tu lah waktu. Kita mana? Saya dapat ikan, dah tahu ikan apa ni? Tapi boleh lah, besar. Saya dapat 1 ekor lagi. Itu hasil pancing yang saya ambil. Kayu sumsum. Atu buntal mana? Buntal. Atu buntal melompat. Buntal pakai itu. Oke teman, selesai sudah kami memancing di sini. Inilah hasilnya, ada juga banyak saya dapat. Hasilnya
ikan buntal. Saya tidak tahu apa namanya yang ikan nih. Tapi sangat besar. Besar sangat yang saya dapat. Ada yang kecil. Itu yang saya dapat, yang saya punya mama durang dapat 3 ekor dan saya punya kakak dapat 1 ekor saja, ikan sumbilang. Jadi sampai di sini saja video saya pada kali ini. Kita jumpa di lain masa di video saya yang seterusnya dengan aksi-aksi kami memancing di sungai menggunakan perahu. Oke. Terima kasih karena menonton teman-teman. Semoga sentiasa kamu terhibur dengan gaya-gaya kami memancing di sini. Bye-bye.